عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سيا نور فكيها إناني بنتي محمد رزيلان نمبر متريك 1172281. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Position Trader. Sebelum memulakan pembentangan tajuk saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat saya menyiapkan buku ini untuk tujuan meningkatkan kefahaman masyarakat tentang jual beli saham. Sesungguhnya, karya ini dihasilkan atas sedikit ilmu yang dipelajari sepanjang tempoh pengajian semester akhir ini untuk memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga orang ramai dalam menimba ilmu tentang saham. Justeru itu, segulung penghargaan saya ucapkan kepada keluarga, pensyarah dan sahabat perjuangan kerana banyak memberi tunjuk ajar, sokongan dan dorongan dalam merealisasikan penulisan ini. Tidak lupa juga penghargaan dan terima kasih buat para pembaca yang budiman kerana memilih karya saya sebagai rujukan dalam menimba ilmu yang dicari. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan orang-orang yang berilmu dan yang beramal soleh, yang memiliki ilmu sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Dalam pembentangan saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu position trader, kelebihan dan kelemahan position trader, analisa fundamental dan analisa teknikal. Apa itu position trader? Position trader juga dikenali sebagai investor, iaitu pelabur yang mana kedua-duanya membeli saham untuk dipegang berbulan-bulan lamanya, tetapi kebiasaannya dalam masa satu tahun atau lebih. Mereka kurang mengambil risiko berbanding trader-trader yang lain seperti intraday trader dan swing trader. Dan tidak kisah jika modal tersangkut atau diperam di dalam sesebuah saham untuk jangka masa yang panjang. Kebiasaannya, position trader atau investor ini akan mengamalkan kaedah beli pada permulaan trend dan jual pada akhir trend. Jadi jenis trader ini sesuai untuk kebanyakan orang yang bekerja, orang yang sibuk tetapi berminat dalam jual beli saham. Mereka inginkan pendapatan sampingan yang relax, santai dan tenang tanpa perlu mengikuti perkembangan harian sesebuah saham. Akan tetapi, apa yang paling bahaya ialah jika tidak mengamalkan emergency exit atau stop loss atau juga cut loss policy. Namun, senjata utama position trader ialah kombinasi daripada analisa teknikal dan analisa fundamental. Gaya trading dari position trader disebut sebagai position trading. Contoh paling mudah untuk position trading adalah dengan mengikuti trend sesebuah saham. Position trader akan membeli saham yang sedang uptrend di area support dan terus menyimpan saham tersebut hingga menembusi support lalu menjualnya. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada kelebihan dan kelemahan position trading. Potensi keuntungan per transaksi lebih besar berbanding dengan intraday trader dan swing trader. Ia juga boleh dilakukan sebagai pekerjaan sampingan kerana tidak perlu dipantau setiap saat dan minit seperti intraday trader. So, ia berpeluang untuk mendapat keuntungan yang besar pada market bullish. Jadi, position trading antara kelebihan dia juga ialah ianya tiada unsur psikologi seperti tidak perlu terburu-buru dalam menganalisa pasaran saham untuk entry iaitu buy atau exit sell. Kita juga mempunyai banyak masa untuk mengkaji, membuat pilihan dan sebagainya. Jadi itulah antara kelebihan position trading. Seterusnya kelemahan position trading. Selain kelebihan, position trading juga mempunyai kelemahannya yang tersendiri iaitu support yang jauh dari harga modal, potensi loss lebih besar per transaksi jika tersalah analisa. Jadi ia memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendapat keuntungan atau pulangan wang berbanding dengan intraday trader dan swing trader. So, position trader juga memerlukan kesabaran yang tinggi berbanding jenis trader yang lain kerana dalam jangka masa yang panjang. Untuk trader yang lain, ia mungkin dalam masa yang singkat, dalam masa satu hari dan juga minggu sahaja atau satu bulan.
Jadi untuk position trading ini, ia mengambil masa paling kurang setahun untuk kita exitnya. Okey, seterusnya, sementara anda menunggu untuk menjual pada harga yang telah ditetapkan dalam trading plan masing-masing, pasaran akan turun naik. Jadi, sebagai seorang position trader, mungkin kita akan tergoda untuk menutup kedudukan sekarang sama ada untuk mendapatkan keuntungan kecil tetapi pada masa sekarang atau untuk mengurangkan kerugian, iaitu kita akan cut loss supaya tidak membiarkan kerugian itu merosakkan akaun anda. Okey, seterusnya kita masuk kepada analisa fundamental. Analisa fundamental merupakan proses berkenal dengan syarikat yang tersenarai dalam pasaran saham yang memerlukan pemerhatian terhadap data yang diharapkan dapat mempengaruhi harga atau nilai sesebuah saham. Jadi sebagai syarikat yang tersenarai awam, laporan keuangan syarikat haruslah dikeluarkan kepada awam. Dari laporan ini, pelabur boleh menganalisa kekuatan fundamental syarikat berdasarkan pendapatan, keuntungan, potensi masa hadapan dan pelbagai lagi data yang dikeluarkan untuk mendapatkan nilai sesebuah syarikat itu. Dalam dunia pelaburan saham, terdapat dua ilmu penting yang perlu diketahui oleh trader dan investor sebelum memulakan jual beli saham, iaitu untuk analisa fundamental, apakah saham yang bagus untuk dibeli? Manakala untuk analisa teknikal pula ialah bilakah masa yang sesuai untuk membeli saham tersebut. Jadi, dalam analisa fundamental pula, terdapat beberapa perkara yang perlu dikaji oleh seorang trader dan investor, iaitu pertama ialah pengurusan, iaitu management. Jadi, seorang trader perlu kaji selidik tentang pengarah, CEO dan pemegang saham utama syarikat. Pemegang saham utama syarikat dan memastikan mereka terdiri daripada orang-orang yang berkelayakan dan berpengalaman. Yang kedua, model bisnes. Lebih unik model perniagaannya, lebih cerah lagi peluang untuk syarikat tersebut berjaya. Jadi, jika syarikat tersebut merupakan monopoli bagi sesuatu industri, lagi bagus. Contohnya, MYEG Service Berhad. Seperti gambar yang tertera, ianya juga mempunyai online portal untuk MYEG Services Berhad. Yang ketiga, harga pasaran, iaitu market price. Melalui analisa yang betul, trader dan investor boleh menilai sama ada syarikat tersebut berada pada paras under value ataupun tidak. Okay, seterusnya, selain daripada mengkaji syarikat tersebut, seorang trader perlulah menganalisa prestasi kewangan syarikat tersebut sebelum memulakan trading saham. So, pertama, trader mestilah menganalisa profit dan loss, iaitu keuntungan dan kerugian. Trader mestilah memastikan syarikat tersebut tidak mengalami kerugian, melainkan sedang untung ketika itu. Jadi, selain itu, selain melihat kepada keuntungan dan kerugian, trader juga hendaklah melihat kepada income statement, iaitu penyata pendapatan syarikat tersebut. So, trader mestilah memilih syarikat yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Seterusnya, balance sheet. Kunci kira-kira. Liability yang dimiliki tidak melebihi aset supaya dapat memilih syarikat yang lebih kukuh. Cash flow, iaitu aliran tunai, memilih aliran tunai yang positif kerana ia menunjukkan syarikat tersebut ditadbir dengan baik. Seterusnya, selain mengkaji dan menganalisa syarikat tersebut, kita juga hendaklah mengetahui alat dalam analisa fundamental, iaitu seperti earning per share. Kita kena lihat kepada dia punya EPS, iaitu syarikat tersebut mestilah mempunyai EPS yang positif sahaja. Jadi, seorang trader mestilah mengelak daripada melabur dalam syarikat yang mempunyai EPS yang negatif. Seterusnya, returns on equity, ROE, pulangan daripada keuntungan kepada pemegang saham. Semakin tinggi nilai ini, semakin bagus syarikat tersebut. Jadi seterusnya, selain EPS, ROE, net asset value juga perlu dilihat. Nilai sebenar aset hendaklah lebih tinggi daripada harga semasa saham tersebut didagangkan. Untuk mengetahui saham tersebut berada mempunyai nilai under value atau terlebih nilai, iaitu over value.
Baik, seterusnya price earnings ratio iaitu PE ratio. Semakin rendah nilai PE ratio syarikat tersebut, semakin bagus prestasi syarikat itu. Jadi seterusnya dividend yield, ketinggian nilai ini menunjukkan prestasi syarikat dalam keadaan yang baik, sama seperti ESB, tabung haji, KWSP dan juga syarikat yang memberi dividen segera yang mungkin, tidak terhad kepada setahun sekali. Tapi perlu diingatkan, hanya kerana analisa fundamental menunjukkan bahawa saham undervalued tidak menjamin ia akan diperdagangkan pada nilai intrinsik pada masa terdekat. Jadi, anda perlu mengetahui, dalam analisa fundamental, suatu penilaian boleh dibuat melalui pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Pendekatan kualitatif ini merujuk kepada perkara yang boleh dikira seperti untung rugi, nisbah kewangan, penyata imbangan, kecekapan penggunaan aset dan sebagainya. Manakala pendekatan kualitatif pula merujuk kepada penilaian yang bersifat abstrak seperti model perniagaan, pentadbiran korporat, kelebihan persaingan dan pengurusan. Seterusnya kita melihat kepada rajah, iaitu rajah 3.1 syarikat Amazon. Ia menunjukkan net revenue syarikat Amazon pada tahun 2016 sehingga 2020, iaitu dalam masa 5 tahun. Amazon.com adalah saham terkenal dalam sektor teknologi. Jadi syarikat ini telah menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang besar sejak tahun 2016 seperti yang ditunjukkan oleh carta tersebut. Pada pendapatan bersih Amazon hanya mula meningkat ketara sejak tahun 2015. Jadi, faktor fundamental lain yang penting ialah Amazon telah mengalahkan anggaran EPS yang dipersetujui selama 4 tahun yang lalu seperti yang ditunjukkan oleh carta di bawah, iaitu Amazon net income dalam masa 5 tahun juga 2016 hingga 2020. Selain daripada analisa fundamental, analisa teknikal juga penting. Analisa teknikal hanya tertumpu pada sejarah perdagangan dan harga saham dengan melihat isyarat perdagangan dan analisis lain untuk menilai kekuatan dan kelemahan sesuatu saham. Ia dapat membantu menentukan ke mana ia akan pergi pada masa hadapan. Jadi, terdapat 5 asas yang mudah untuk difahami dalam analisa teknikal, iaitu trend, support and resistance, entry dan exit point, risk reward ratio iaitu RRR dan cut loss. Okay, jadi pertama sekali kita akan melihat trend. Trader atau investor hendaklah mengenal pasti trend terlebih dahulu sebelum entry, iaitu buy sesebuah saham atau market. Ianya untuk melihat sama ada ianya dalam keadaan uptrend, downtrend atau sideways iaitu mendatar. Jadi bagi trader yang membeli pada keadaan downtrend, ia sama sahaja membeli untuk rugi. Begitu juga apabila membeli pada keadaan uptrend jika membeli di pucuk tanpa exit plan. Manakala membeli pada keadaan sideways pula memerlukan kesabaran yang berakhir dengan kerugian kerana smart money sentiasa melakukan testing hammer iaitu memecahkan support. Persoalannya, pada keadaan manakah trader perlu mula entry market? Trader yang bijak akan mula entry market, entry counter major trend iaitu uptrend, sama ada membeli di permulaan uptrend, membeli pada harga membuat pullback ke atas support dan membeli apabila harga berada di level demand or support terkuat dan juga membeli setelah harga breakout dengan volume yang tinggi. Okay, seterusnya kita akan melihat carta harga saham syarikat Franken Corporation Berhad yang menunjukkan bahawa ia berada dalam keadaan uptrend. Anda dapat melihat pada rajah tersebut, market membuat high dan low yang lebih tinggi, iaitu higher high dan higher low. Okay, seterusnya, support and resistance, iaitu lebih dikenali sebagai SNR. Support adalah tempat di mana harga melantun naik dan melantun naik ke atas semula selepas mengalami kejatuhan. Support juga ialah di paras di mana saham dikatakan susah meneruskan penurunan. Jadi harga dipercayai akan terus menurun sekiranya paras ini ditembusi.
Walaupun seorang trader itu menggunakan pelbagai teknik, sama ada teknik chart pattern dengan teknik volume spread analysis, candlestick atau indikator apa sekalipun, jika tidak tahu untuk melukis di mana SNR, maka teknik tersebut tidak berguna. Kerana semua teknik mementingkan kita untuk mengenal pasti SNR. Okay. Trader yang mengabaikan SNR ini berpotensi mengalami kerugian yang besar. Pada Raja 4.2 menunjukkan syarikat Franklin Corporation Berhad. Jadi, gambar Raja ini menunjukkan support yang ada pada setiap kali harga menyentuh garisan trendline ini. Okay, seterusnya kita terus kepada entry dan exit point. Terdapat banyak teknik-teknik entry dan exit. Yang paling selamat ialah membeli apabila counter sudah mengalami pengakhiran fasa pengumpulan, iaitu teknik bottom fishing. Membeli pada paras paling bawah ketika uptrend sudah terbentuk. Tetapi, terdapat juga teknik-teknik entry lain. Teknik entry wajib diiringi dengan teknik exit. Jika entry tanpa exit plan, maka ia adalah sangat berisiko. Exit point perlu dikenal pasti supaya minda bersedia untuk menjual pada profit sebaik mungkin atau pada kerugian seminimum mungkin. Beli pada support dan jual pula apabila ia menghampiri resisten yang ada. Ini adalah antara teknik yang selamat jika para pelabur mahu mengurangkan risiko kerugian. Seterusnya, risk reward ratio. Ianya berkisar tentang money management, di mana antara aspek money management dalam trading yang sering diabaikan ialah risk reward ratio, iaitu nisbah risiko kepada untung yang akan diperolehi apabila entry dibuat dalam sesuatu kaunter saham. Untuk trader yang mengamalkan teknik buy on support post, maka tiada masalah untuk mendapat RRR yang sangat bagus. Jadi apabila seorang trader trade sama ada 10 kali sehinggalah 100 kali sekalipun, RRR memainkan peranan penting sama ada trader itu akan berakhir dengan untung atau rugi. Segala penjelasan yang dinyatakan telah mengambil kira cost brokerage. Ianya penting supaya setiap pembelian kita adalah berbaloi. Apabila entry, cuba untuk fikir di mana stop loss point, di mana take profit point terdekat, adakah stop loss nilainya lebih besar daripada TP? Jika lebih besar, ibarat kita berniaga dengan risiko rugi lebih besar daripada potensi untung. Okay, seterusnya, kita masuk kepada cut loss. Cut loss bermaksud memotong, iaitu cut dan kerugian loss, dan merupakan suatu tindakan dilakukan oleh trader untuk menghentikan kerugian dalam pelaburan yang telah dilakukan. Dalam bahasa mudah, satu had untuk jual semula saham sekiranya harga menjunam. Cut loss juga membantu mengawal emosi daripada membeli dan menjual mengikut perasaan atau membalas dendam disebabkan kerugian yang pernah dialami dengan menggunakan firasat menyangka. Terdapat dua teknik popular yang digunakan oleh trader dalam menentukan titik cut loss, iaitu cut loss pada harga beli dan cut loss pada harga pada paras support. Okay, Rajah 4.3 menunjukkan syarikat MYEG, syarikat MYEG Services Berhad membuat cut loss pada harga beli. Rajah MYEG Services Berhad juga, Rajah 4.4 menunjukkan cut loss pada paras support. Seterusnya, kita masuk kepada indikator analisa teknikal. Indikator ianya hanya indicate, iaitu memberitahu keadaan tertentu. Dalam ilmu analisa teknikal ini, berdasarkan kefahaman saya, terdapat dua kategori indikator, iaitu leading dan lagging. Ada juga yang mengklasifikasikannya sebagai primary and secondary. Apa-apa pun, kita sudah pasti mahu yang cepat dan tepat. Lagging indicator paling terkenal ialah moving average. Contoh lain indicator ialah ADX, Bollinger Band, manakala leading indicator ialah stochastic, MACD, CCI, RSI. Akan tetapi, ramai yang baru belajar terlupa bahawa indikator yang sering diabaikan ialah support and resistance, Japanese candlestick and chart pattern. Jadi terdapat tiga jenis leading indicator wajib diketahui oleh trader, iaitu Japanese candlestick iaitu price, chart pattern iaitu Western most leading indicator,
Yang ketiga, volume to validate the price. Yang keempat, support and resistance seperti yang kita dah bincangkan sebelum ini dalam analisa teknikal. Okey, yang pertama Japanese candlestick. Japanese candlestick mungkin mengelirukan, tidak menarik dan sukar untuk dipraktikkan bagi sesetengah trader yang tidak mahir dalam menggunakannya. Jadi, Japanese candlestick ini pengasasnya ialah Steve Nissen dari Barat. Sebenarnya ilmu candlestick ini tidaklah susah, malah trader hanya perlu memahami psikologi pergerakan harga melalui setiap batang candlestick. Paling penting ialah memerhati pattern reversal apabila harga menghampiri support atau resistance. Jadi, trader perlu faham dan ingat rupa bentuknya jika ia muncul dan tidak perlu untuk menghafal setiap patternnya. Jadi, pada rajah 4.5 di sebelah menunjukkan counter gadang carta mingguan. Petanda kenaikan bullish engulfing pattern sudah pun muncul pada carta minggu itu lebih awal jika dibandingkan dengan lagging indicator moving average dan MACD, iaitu lebih awal 3 hingga 5 candle, iaitu 3 hingga 5 minggu lebih awal atau 3 hingga 5 hari lebih awal bergantung pada carta dilihat. Oleh itu, jika ingin entry pada harga lebih awal, sudah pasti candlestick adalah indikator yang terbaik. Okey, seterusnya chart pattern. Chart pattern adalah pattern yang terbentuk dari pergerakan harga dan dapat membantu kita untuk menentukan ke mana arah atau direction harga seterusnya. Pattern atau corak harga ini dipandukan berdasarkan harga pasaran sebelumnya. Bukan semua chart pattern sesuai untuk digunakan dalam satu masa. Trader perlu mengkaji apakah jenis chart pattern yang sering terbentuk dalam sesuatu saham, kerana ada jenis chart pattern yang sesuai untuk volatile market dan ada yang sesuai untuk keadaan yang sebaliknya. Ada juga pattern yang sesuai untuk kita guna pada pasaran bullish dan ada pattern yang sesuai untuk pasaran bearish. Penting bagi seorang trader untuk mengenal pasti chart pattern mana yang terbaik dalam setiap analisis. Ia bagi meningkatkan percentage peluang kepada kita untuk bertindak dengan lebih awal supaya kita dapat maximize the profit atau dapat mengurangkan risiko. Jadi, untuk pengetahuan pembaca sekalian dan pendengar, terdapat dua jenis atau dua kategori chart pattern dalam technical analysis, iaitu continuation pattern dan reversal pattern. Continuation pattern memberi signal di mana harga pasaran akan meneruskan kenaikan mengikut kepada trend harga semasa. Contohnya, apabila harga saham sesebuah syarikat bergerak dalam keadaan uptrend, ia akan berehat membuat correction atau retracement. Semasa retracement inilah akan terbentuknya chart pattern. Sekiranya yang terbentuk ialah continuation pattern, maka harga pasaran akan meneruskan kenaikan mengikut trend sebelumnya. Okey, seterusnya reversal pattern. Reversal pattern memberi signal sebaliknya di mana pattern ini dapat memberitahu kita bahawa pasaran dalam keadaan lembap atau momentum sudah tidak kuat dan berkemungkinan boleh bertukar arah daripada uptrend kepada downtrend atau sebaliknya. Jadi untuk reversal pattern, cara terbaik menggunakannya adalah dengan gabungan support dan resistance. Okay, sebagai kesimpulannya, sebagai seorang position trader, kita mestilah kekal dalam position sehingga wujudnya sell signal. Ramai trader tidak mampu bertahan apabila melihat keuntungan yang banyak, melihat portfolio hijau kerana mula timbul perasaan takut kehilangan untung tersebut menyebabkan mereka exit walaupun tidak mempunyai sebarang sell signal dan akhirnya mengalami kerugian yang besar dan memperoleh untung yang sedikit sahaja. Jadi, sekiranya anda ingin konsisten memperoleh keuntungan, anda mestilah mematuhi trading plan anda dan keluar position anda apabila alasan untuk hold position tidak lagi wujud. Seterusnya, sebagai seorang position trader juga, kita mestilah mengikuti dan memerhati trend sehingga trend patah. Sebagai bukti bahawa perubahan trend telah berlaku, tidak ada siapa akan tahu berapa tinggi pasaran confirm akan pergi. Oleh itu, perkara terbaik yang boleh anda lakukan adalah dengan membuat trailing stop. Anda juga boleh menggunakan indicator moving average atau average true range untuk membuat trailing stop.
Okay, pada akhirnya, tidak kira apa juga teknik yang digunakan oleh seorang position trader, anda wajib untuk mengenal pasti major trend, iaitu trend utama sebelum mula berdagang. Mereka merupakan satu-satunya cara yang anda boleh masuk berdagang dengan selesa jika anda mahu berkawan dengan trend ini sebab itulah teknik breakout ini sangat digemari oleh mereka yang suka dengan sistem berkawan dengan trend, iaitu ride the trend. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.